Welcome to our live talk event in this very morning, for this Saturday morning. Okay, so first and foremost, okay, a very good morning to Kuan Chan Fuisan, our deputy branch head and senior lecturer of TAR-MUT for Sabah branch, our organizer, Kuan Surayani bin Basri, our program leader and also a lecturer, Department of Computing and Information Technology for Sabah branch, and our honorable guest speaker for the talk event this very morning, Mr. Thomas Ho, ICT Training Coordinator from Advanced Business System Consultants, Sdn. Bhd. Okay. And all of the respectable participants and esteemed lecturers from other departments in TAR-UMT, our fellow students of TAR-UMT on today's live talk. I'm Jephthah Edward, lecturer from the Department of Computing and Information Technology, Sabah branch, will be your host for this live talk on this very stunning Saturday morning. I would like to extend a very warm welcome to you all and appreciate that everyone for taking their time off from this very busy schedule to join us in this very morning. We hope that you all will learn a lot today. We have lined up for you all a very fruitful and engaging talk on the importance of upscaling your career profile for the IT industry, from beginner to professional skills. Your presence today makes a remarkable difference for each of us here on DCIT. And the main purpose for your event today is to gain and generate the awareness to the public, especially for the university students, on the importance of upscaling your career profile for the IT industry, which is to define the purpose in which to help our viewers today to gain tips and skills to increase your speed on utilizing your professionality versus upskilling your personal knowledge justification indirectly by giving a deep interest in these terms. So our hope for this event is very considerable and very big towards students so that they can obtain an early exposure as well as experience on what it is like to traverse out onto the industry side. And next, before we invite our speaker, so here's a bit of a history background for Mr. Thomas Ho, our honorable guest speaker. Mr. Thomas Ho has been working in this industry for ICT training coordinator for about 3 years under Advanced Business System Consultants. A bit of an introduction towards his company. His company is one of the most established and ICT-centered learning, and also most of the ICT which is sponsored, which is established and executed within the Sabah region is from Advanced Business System Consultants. Mostly his company does is doing corporate training, ICT training, and provide a lot of upskilling skill towards public and also private sectors. Mr. Thomas Ho has been working hard in his ICT training coordinator. He has been conducting a lot of training, mostly outstations from Kudat and Sandakan, and mostly in Tawau regions. His professionality has bring himself to an utmost highest position in giving out training to private and public sectors for about 3 years. Okay. Hence, without any further delay, let us welcome our guest speaker, Mr. Thomas Ho. Hi, good morning. Hi, good morning, everyone. Thank you to Mr. Jephthah and TAR University College.
Yeah. Welcome. Good morning, everyone. So thank you to Tar University College and Mr. Jefter have invited me to this talk about the upskilling of IT. So let me share my screen. Okay, first of all, I would like to introduce myself. My name is Thomas Ho. I am a training coordinator in Advanced Business System, Sdn Bhd, for 3.5 years. So before I start, can I minta izin to speak in both English and Malay because to make our communication easier. So let me speak both Malay and English. Okay. I would like to start from myself lah. Nama saya Thomas and saya training coordinator di AMC College di bawah syarikat Advanced Business System Consultants Sdn Bhd. So sebelum saya mulai kepada kita punya slide hari ini, saya mau bagi tahu dengan saya sudah run di outstation di beberapa tempat di Sipitang, Lahdatu, Tuaran, dan juga Kota Belud dan juga Ranau. So saya berterima kasih karena hari ini menjemput saya untuk memberikan sedikit talk di untuk TAR University College inilah. So kita masuk kepada kita punya importance of upscaling career profile dalam IT industry. Okay. So why should you upskill and reskill yourself? Kenapa kita perlu untuk upskill dan reskill kita punya diri di dalam bidang IT? Nanti kita akan bincang. Tapi ini pertanyaan, coba kita tanya dengan diri kita sendiri dulu lah. Before kita apa. Tapi ini ada beberapa poin lah yang saya letak. Upskilling enhance your competency in responding to markets, needs and increase your job security. So, kalau kita tidak ada skill IT, kita sukar untuk bersaing dengan market di luar lah. Kalau contoh, saya tidak pandai dalam bidang perkomputeran IT ini, susah untuk saya bersaing dengan pekerja-pekerja yang mahir dalam bidang IT. Contoh, kalau saya tidak mahir IT, saya tidak dapat bekerja di dalam bidang admin ataupun di dalam bidang yang memerlukan penggunaan komputer. Saya cuma mampu bekerja di dalam bidang seperti construction, itu tidak perlu menggunakan teknologi IT. Jadi kalau kita upskill dan reskill kita punya diri sendiri dalam bidang IT, so kita dapat bersaing dengan orang lain yang juga mempunyai kemahiran yang sama lah, dan kita ada advantage lah kalau bersaing dengan yang tidak ada yang kemahiran itu kan. And then upskilling boost the quality of your work and your happiness. Okay, upskilling, reskilling boost the quality of your work and your happiness. Okay, for experience kan, kalau experience kita di tempat kerja nih, saya sendirilah di tempat kerja. Ada yang, kalau macam contoh Microsoft Excel, ada kawan saya yang hebat dan mahir dalam penggunaan Excel. Dan ada juga yang lain lagi, dia hebat dan mahir dalam bidang graphic design, menggunakan Adobe Photoshop, Illustrator, begitulah. And then saya mungkin, kemahiran saya mungkin di dalam bidang website, web development. And then
saya tidak berapa mahir dalam graphic design. Jadi bagaimana untuk saya untuk improve? Saya tidak dapat bersaing dengan kawan saya yang mahir dalam graphic design itu, begitu. Tapi kalau saya upskilling dan reskilling mengikut ini kursus, dan saya memang mau upskilling dan reskilling, saya boleh juga jadi seperti mereka yang pandai menggunakan graphic design punya software, dan saya juga mahir dalam penggunaan Excel. Dan kalau saya macam saya mahir sudah guna Excel tuh kan, nah di situ semua kerja pun boleh dipermudahkan, urusan apa urusan lah berkaitan dengan dokumen pun boleh dilakukan dengan lebih senang bah, dan lebih mudah lah. Jadi kita pun gembira, tidak karena marah-marah bos begitu kan. Jadi semua dokumen pun cantik saja. Ah, so itulah kegunaan dia untuk kita upskill dan reskill nih. And then upskilling and reskilling provide networking opportunities. Ya. Sekarang upskilling and reskilling ini provide networking opportunities. Contohlah, kita tidak tahu Facebook, kita tidak tahu WhatsApp, kita tidak tahu yang media sosial lah. Macam mana kita mau buat link dengan network-network yang di luar punya? Kita tidak tahu yang media sosial punya nih. Kita tidak tahu macam mana mau communicate kita dari sini. Kamu, macam contoh kamu ada yang student daripada Johor kan, ada yang dari KL. Macam mana kita mau buat network kalau kita tidak tahu media sosial? Ah, itulah. So, kita perlu upskill dan juga reskill supaya kita dapat mewujudkan networking. Itulah peluang networking tuh. Itu yang ketiga. And then why? Ada faktor lain enggak kan? Okay, technology boundaries. Company and employees should update their technical knowledge and skill sets accordingly to address the market's immediate problems. Okay. Saya ulang ah. Companies and employees should update their technical knowledge and skill sets accordingly to address to markets immediate problems. Okay, kalau kita ini kurang celik dalam bagian IT lah, ataupun kita lambat kita update tentang kita punya zaman perubahan teknologi ini yang di dalam IT lah kan. Contohlah salah satu, kita tidak memburukkan mana-mana company ataupun brand, tapi kita coba lihat balik. Kalau dulu-dulu kan Nokia adalah syarikat telekomunikasi, syarikat yang mobile gadget lah, handphone kan, sangat padat dulu. Dia kalau di Malaysia saja lah, Nokia menjadi syarikat yang antara yang paling laku dia punya handphone. Tapi oleh karena mereka tidak mengikut perkembangan semasa, IT itu sendiri sudah menggunakan touchscreen apa semua begitu kan, touchscreen, and then ada menggunakan Android operating system. Jadi orang tidak ikut itu Nokia, mereka masih lagi mengikut yang orang punya Symbian operating system tuh, masih lagi mengikut yang begitu, yang teknologi lama. Dan orang tenggelam di situ lama. Dan Samsung, and then sekarang macam-macam sudah ada Huawei, ada Honor, ada banyak brand sudah sekarang. Sebab mereka mengikut perkembangan IT yang semasa punya. Jadi kalau kita tidak mengikut, kalau kita sendirilah, kalau kita tidak upskilling dan reskilling nih, kita tidak mengikut perkembangan IT, mengikut zaman perubahan itu, kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan zaman, dan mungkin kita punya productivity dalam kerja, di dalam kita punya kehidupan sendiri pun mungkin akan kekurangan. Macam saya sekarang nih, saya tidak mengikut itu perkembangan TikTok sebab saya tidak berapa suka, tapi sekarang sebenarnya TikTok sangat top. Ah, begitu. Tapi saya tidak mau ikut lah. Tapi kalau mungkin saya ikut, mungkin another 2 years mungkin saya sudah jadi TikTok pembuat TikTok yang berjaya. Maybe saya ada banyak follower. Maybe, siapa tahu kan. Itulah kita perlu ikut itu perkembangan IT. Perubahan IT itu dari zaman ke zaman lah. And then global pandemic. Apa juga kegunaan ini untuk upskilling dan reskilling semua nih?
dari segi global pandemic, kita tahu juga kan baru-baru ini kita dilanda itu wabak COVID-19, jadi sangat sukar. Untuk beberapa tahun ini, kami sendiri di AMC College, kan, jadi kami buat ini training pun susah untuk face-to-face, terpaksa buat online, ini ada banyak masalah lain semua. Tapi kalau kita tidak tahu menggunakan itu penggunaan IT semua kan, sangat sukarlah, sangat sukar sebab kalau ada yang penduduk kampung di Sabah sendiri, ada yang tidak dapat ikut join kita punya kursus karena mereka tidak pandai menggunakan online punya teknologi. Oke, so yang ini saya tidak akan panjang lebar yang bagian global pandemic. Oke. Jadi saya terus masuk saja di dalam kita punya kursus. Untuk kursus kita, increase your employability, thus equip yourself with great opportunities to get in touch, make friends, and grow your network. Nah, itulah itu yang dia bilang tadi. Kita akan buat network. Biarpun jauh. Sekarang ini dunia tanpa sempadan, Mbak. Kita boleh kenal orang yang ada di Rusia, maybe. Tapi Rusia tipe cakap lah kan. Maybe di bagian Semenanjung lah. Mungkin Sabah Sarawak boleh kenal di Semenanjung, begitu. Oke, saya masuk dalam kita punya kursus sah. So, di... Sekejap, ah. Oke. So, di AMC College, sebagai di bawah syarikat Advanced Business System Consultant, kami menyediakan ICT course selama 7 jam, yaitu sebanyak 112 kursus. Itu kursus 7 jam, yaitu akan habis dalam masa satu hari lah, satu hari. Means dari pukul 8 hingga 4.30. Jadi di situ kita akan habis satu kursus. Dan kita ada 112 kursus yang berlainan lah. And then kemudian lepas itu kita ada ICT package. Kursus ini habis dalam tempo 3 hingga 7 hari lah. Dan dia ada 11 kursus. Dan kita juga ada professional IT certification 35 jam hingga 126 jam. Ini yang sangat penting lah bagi kita. Ini nanti saya akan bagi tahu lah nama-nama kursus dia. And then kita ada juga language punya kursus bahasa yaitu 84 jam hingga 100 jam. Oke. Kita masuk dia punya benefits di sini. Benefits dia free. Free dapat sijil, certificate of attendance dapat, and then dapat e-book juga, and then dapat refreshment. Refreshment kita akan bagi makan lah. Kita akan bagi makanan berupa voucher. And then no cost fee, tidak ada yuran sepanjang kursus ini sebab kursus ini ditajak oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Oke. Okay. Lepas itu mode of training ada dua, selalunya face to face dan juga online. Online yang seperti yang kita buat sekarang inilah. And then face to face pula kita akan pergi di lab di AMC College nih. Dan kita di sini ada 6 sampai 8 lab. Tapi sekarang buat masa sekarang 6 lah. Dan kita juga ada, kami juga ada makmal di kawasan luar, di outstation kami, yaitu di setiap daerah, setiap distrik. Dan tempat jagaan saya Tuaran, Sipitang, Lahar Datu, Ranau dan juga Kota Belud lah. Di situ ada kami punya pusat-pusat makmal yang menyediakan kursus ini, training ini. And then ICT course. Oke, sekarang kita tengok dia punya tajuk-tajuk lah di sini. Dia ada 3D modeling. 3D modeling introduction to IR 4.0, animation. And then apps development, audio and video editing, AutoCAD, basic computer studies and internet application, basic data mining, banyak, sangat banyak nih. Tapi kita ada graphic design punya apa? Ini kita punya kursus graphic design. Ini merangkumi banyak lah. Ada Adobe Spark, Inkscape, OpenOffice Draw, semua tuh. Dan kita ada juga untuk 3D modeling punya, untuk yang
arsitek lah. Ada juga kita punya nih ini, apa nih? Untuk app development Android Studio, kita ada juga menyediakan kursus seperti itu. So, yang ini nih kita ada 112 kursus untuk 7 jam dan ini setiap kursus ini akan dapat sijil lah. Oke. Kita masuk di dalam ICT package. Oke, ini website development bootcamp using WordPress. Jadi kita akan membina website development menggunakan WordPress lah. Kursus ini 5 hari dan kita ada sijil. Satu sijil sajalah. Satu sijil selama 5 hari. Ini biasanya orang yang ada akses komputer dia habis kursus ini dia akan dapat buat website tuh. Dia akan dapat website. Tapi kalau yang macam memang kosong, at least dia sudah ada basic sedikit lah. Oke. Graphic design bootcamp with Adobe Illustrator and Photoshop. Oke, ini saya pernah join. Saya pernah join dan ini sangat bagus lah. Saya dari zero nulis dalam bidang ini Illustrator dan Photoshop dan sekarang saya boleh sudah buat edit-edit sedikit lah. Dan lepas itu Microsoft Productivity Tools, ini biasalah Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Lepas itu Learning to Code with Programming Language C#, PHP, dan juga Python. Ini kalau tidak ada asas programming memang ada susah sedikit lah. Tapi kalau memang kita ada asas programming, disarankan dan digalakkan untuk join ini kursus lah. Lepas itu kita ada juga Computerized Accounting Bootcamp. UBS Accounting, AutoCount, dan juga SQL Accounting. Ini khas untuk yang perakaunan punya lah. Dan juga kita ada Digital Marketing Masterclass. Ini baru ah. Kita menggunakan platform-platform itu media sosial untuk buat kita punya digital marketing. Lepas itu kita ada Industrial Revolution, Building Draftsmanship Using AutoCAD. Nah, ini pun selalu juga orang join untuk yang lukisan plan lah, lukisan plan AutoCAD. Lepas itu 3 dimensional drawing using SketchUp. Ini pun 4 hari. Ini adalah kursus package di mana satu package itu dia ada banyak kursus lah. Memang khas untuk bergantung dengan field of dorang punya bidang yang dorang ceburi lah. And then WPS dan juga Cloud Productivity Tools in Google Workspace. Ini Cloud Productivity Tools with Google Workspace nih, ini adalah yang penggunaan Google Drive, spreadsheet Excel yang untuk yang di Google punya lah. Kadang ada yang tidak pandai sebab mungkin itulah tidak dapat mengikuti perkembangan IT kan dari zaman ke zaman. Even ada yang saya punya senior saya, dia tidak pandai menggunakan itu Google Drive. Tapi lepas dia join ini kursus, dia sudah pandai sikit-sikit. Nah, begitu. Oke. Ya. Itu untuk ICT package and then web development ini dia punya apalah kita boleh kontak Mr. Lovelon dan Mr. Morin Mr. Morin ini saya sudah terangkan tadi. Kita masuk di dalam IT certification course ini yang sangat penting lah sebab ini kita menawarkan CCNA yang pertama CCNA and then Microsoft Azure. Lepas itu CompTIA Security Plus, lepas itu CompTIA Cyber Security Analyst, CompTIA A Plus, Adobe Certified Professional in Visual Design, Photoshop and Illustrator, Facebook Certified Digital Marketing Associate, Microsoft Office Specialist Word Associate, Microsoft Office Specialist Excel Associate, Microsoft Office Specialist PowerPoint Associate, dan juga Sage UBS Computerized Accounting. Oke. Ini saya mau cerita pasal ini kursus. Ini kursus adalah kursus yang free, tapi kursus ini
adalah kursus yang mahal. Kenapa? Sebab dia ada exam. Exam daripada luar daripada Malaysia punya certificate. Ini daripada Pearson lah. Contoh Cisco ni kan untuk kita punya sijil Cisco ni, saya rasa beramai juga orang tahu ni. Ini adalah bukan daripada tempat kita, tapi daripada luar negara punya certificate. Jadi dia punya harga sijil itu memang mahal lah. Kalau kita sendiri yang ambil mungkin ratus-ratus juga kita akan buang. And then kebanyakan kalau kita pergi mencari pencarian kerja lah untuk bagian IT punya, networking punya, dia orang akan tanya, kamu ada CCNA kah? Ah, macam begitu. Sub CCNA ini dia khas untuk yang macam license lah, untuk yang networking punya orang. And then Microsoft Azure ni pula untuk yang server administration, pentadbiran server. Jadi kalau dulu kena panggil MCSA untuk server administration lah. Tapi sekarang dia sudah upgrade, sudah nama dia Microsoft Azure. And then ada computer security semua lah. Kita boleh cakap, ini pengalaman saya lah. Kebanyakan orang dia cakap saya ada sambung study. Tapi sijil saya ada sijil degree, dia bilang. Tapi dia tidak ada sijil ini yang profesional nih. Kebanyakan mereka akan, kalau yang apa, itu syarikat kan, orang akan lihat kita punya sijil yang profesional seperti ini. Sebab ini sijil bukan senang mau dapat lah. Ini kalau gagal terus. Lepas itu kau kena ulang lagi, kau kena bayar lagi around 500 begitu. Jadi kalau maksudnya kalau kamu ada sijil ini, kamu punya kamu boleh berdaya saing sudah di dalam bidang yang kamu ceburi lah, dalam bidang network ataupun dalam bidang admin lah, admin server tuh. So yang ini pun kami ada tawarkan juga, free juga, dan nanti saya bagi tahu syarat-syaratnya kalau ada yang mau join. Nah, okay, language, dan di sini juga di sini nih di AMC College di bawah Syarikat Advanced Business System Sdn Bhd, kami juga menawarkan kursus bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan juga bahasa Jepun. Jadi tapi yang ini kursus sangat-sangat laku lah, orang bilang sekejap saja habis sudah nih. Tapi sekarang masih ada lagi, masih boleh try apa daftar lah. Yang ini 84 jam kursus Mandarin, Korea dengan Jepun ini 84 jam, and then English itu lebih kurang 100 jam. Nah, jadi satu bulan habis lah, kena ada komitmen lah untuk ambil kursus nih. Tidak boleh macam sehari datang, sehari tidak datang, tidak boleh. Sebab ini kursus memang free, tapi kita perlu kehadiran penuh daripada student lah supaya kita dapat klaim dengan government. Sebab government yang sponsor bah semua nih. Jadi itulah pasal dia free kan. Oke, ini tidak perlu. Oke, registration. Kamu boleh register melalui MyMKF. Kamu boleh download di dalam aplikasi Google Play Store. And then kamu boleh tap MYMKF. MY, lepas itu space MK space app. And then kamu di situ kamu boleh register. And then kamu boleh sign in dulu lah. Sign up dulu. And then kamu login dan register lah. Gitu. Ataupun kamu boleh request kami untuk buat satu grup. Jadi kami buat satu grup untuk kamu. Minimum dia 15 orang lah. Jadi kalau nanti saya akan arrange kamu punya kelas. Saya akan arrange kamu punya kelas, masa tarik, dan juga demi trainer lah. Dari boleh online ataupun face to face. Dan selepas itu pesan to contact. Okay, untuk ICT course kamu boleh contact Mr. Lovelon ataupun Mr. Morin. ICT package pun sama juga, Mr. Lovelon atau Mr. Morin. And then professional IT certification ni boleh contact Miss Ida lah. Miss Ida ataupun Miss Irene. Sebab mereka ni yang akan atur kita punya jadwal kalau kamu berminat lah untuk buat yang grup-grup tu, yang training secara berkumpulan. And then English for employability, boleh
contact Miss Anita, and then foreign language ada 3 bahasa tadi, Korea, Jepun dan juga Mandarin, boleh contact Miss Ida juga. Oke. Okay. So saya punya sharing sampai sana saja, tapi sebelum itu saya mau bagi tahu juga untuk syarat kemasukan tuh kita mesti mau 18 tahun lah, 18 tahun untuk yang IT certificate apa tuh? Untuk IT certified tuh. IT certified yang ini 18 tahun dan ke atas, 18 tahun hingga 45 tahun, tapi dia mesti mau ada background IT lah, sebab dia punya purpose adalah untuk menolong yang lepasan-lepasan sekolah daripada college ataupun university dalam apa di level apa diploma ataupun degree, tapi dia orang tidak ada certificate ini, jadi kerajaan negeri Sabah bagi peluang untuk ambil ini sijil supaya dia orang ada daya saing, Mbak, untuk dalam pencarian kerja di masa-masa akan datang. Itu kami punya objektif yang betul-betul untuk memberikan kursus ini adalah untuk membantu penganggur-penganggur lah yang baru habis sekolah ataupun yang sudah lama mencari pekerjaan ataupun yang terjejas sewaktu pandemik COVID-19. Oke. So kalau ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh tanya saya. Saya buka sesi soal jawab lah. Okay, thank you very much for the interesting and remarkable talk by Mr. Thomas. Now, if everyone have any question, I'm sure that our guest speaker, Mr. Thomas, would be pleased to answer them. Okay, do leave your questions on the chat box there. We are open the session now for question and answers. So if you have any questions or doubts or uncertainty that you would like to ask to Mr. Thomas, please leave them in the chat box below. Hai Noel, ya. Semua kursus adalah free, ya. All courses are free. Ya, yeah, for the courses maximum for ICT 7 hours courses maximum you can join 10 courses. For ICT package it is unlimited, you can join 11 courses lah maximum kan. And then for the IT certification you can join all, no limit lah. For language pun sama juga. So unlimited. Only for 7 hours courses, the maximum is
10 lah, 10 courses saja boleh join. And then for the apa minimum student is 15 pack. Yang ini for creating a group, if kamu mau buat group and then kami train di sini, dia punya minimum student memang 15 lah minimum dia. So kita akan arrange kamu punya masa dan juga trainer lah. Ada courses free for only this month? No, kita punya kursus adalah percuma. Supposed to be every year lah, every year from January to June. So sekarang kita sudah masuk dalam bulan April. We are expected to finish our free courses nih on June lah, June. Which one of the professional skills based cert can help boost the student opportunity to shortlist selected during interviews with hiring companies? Okay, to answer Mr. Jeffter ini, kita punya base dan professional skill yang paling penting di dalam kita punya IT certification adalah CCNA dan juga itu Microsoft Azure dan juga MOS lah. Dan semua sebenarnya sangat penting lah, bergantung dengan bidang yang kamu ceburi ataupun pekerjaan yang kamu apply. Jadi kalau kamu apply dalam bidang networking, jadi CCNA punya base professional skills tuh, itu kalau kamu interview memang orang akan macam kita percentage lah, kita kira percentage lah untuk kena recruit adalah maybe 90% sudah bah. Yang lain tuh dari kamu saja, kamu punya keyakinan, kamu dapat jawab atau tidak, kamu punya attitude, kamu punya karakter, itu yang selalu company tengok lah. Jadi itulah tuh CCNA, MSCSA itu yang paling mahal lah setakat ini. Is there any age limit to join the courses? Okay, age limit lah. Age limit untuk 7 hours punya 10 tahun dan ke atas. 10 tahun dan ke atas untuk yang 7 course 7 ICT courses lah, 7 hours punya tuh. Sebab itu adalah basic lah. Kita belajar basic yang betul-betul kita tidak tahu apa-apa and then kita mau belajar. Jadi dia akan habis dalam satu hari lah. Contoh kita tidak pandai Microsoft Word, memang tidak pandai, kita pergi join, kita akan pandai. Nah, begitulah. Untuk ICT package ada limit. Umur dia adalah 18 tahun dan ke atas. Yang lain semua foreign language, English language. Foreign language semua kan itu 18 tahun dan 18 tahun hingga 45 tahun. Tapi untuk ICT 7 hours course saja yang 10 tahun dan ke atas. Itu limit dia punya umur lah. Dan itu saja untuknya limit apalah, limit umur tuh. Is there a course that conduct completely online? Ya, yeah, semua pun online, tapi kita perlu ada grup. Kita perlu ada grup. Minimum of 15, kita akan buat grup, and then kita boleh buat online lah. Kita boleh pilih either face-to-face ataupun online. So, kalau kita memang sudah start online, kita akan habis online juga lah. Kita tidak akan terus ganti DPG face-to-face, tidak. Kalau kita face-to-face, kita akan terus face-to-face saja, begitu. So, kita boleh pilih lah. Can the students use these professional skills badge search
to work overseas. Example, Japan, Korea, US, and Australia. Yeah, sangat-sangat boleh. Because this is an international punya certificate ini. So, dia boleh pergi overseas. Kita punya sijil boleh digunakan di luar negara. Just sharing lah. Waktu saya study dulu bagian IT di University di Sarawak lah. And then saya study, memang saya sudah pandai buat programming. Saya sudah pandai dalam bidang programming, dalam bidang database, saya sudah pandai sudah. Dan juga dalam bidang networking lah. Tapi di waktu saya sekolah di situ, saya tidak ditawarkan untuk kursus ini, yang kursus IT professional nih. So, saya rasa saya rugi lah waktu itu. Sebab itu sijil kan sangat-sangat penting bah untuk pencarian kerja di masa-masa akan datang. Memang kita ada degree, tapi orang tidak akan recognize kita betul. Sebab ramai orang yang ada juga degree yang macam kita ada. Tapi kalau yang untuk set ini, dia bukan semua orang boleh dapat. Sebab memang exam dia pun sangat-sangat susah lah. Is there a link to courses so that we can refer to? Link to course to the... Yes. Nanti saya akan minta tolong Mr. Jefta untuk share a link untuk kita punya ini. Untuk kita punya itu apalah. Kita punya itu, dia punya brochure maybe kan. Supaya diorang boleh baca apa, Mr. Jefta, diorang boleh baca pasal itu kursus, itu course kan. Kita ada juga di link itu di Facebook pun ada juga. Kalau kamu mau type, kamu just type AMC College, AMC College di Facebook, and then ada banyak kami punya advertisement di situlah tentang kursus ini. Kalau ada pertanyaan lagi boleh tanya. Okay, alright. So it looks like we're out of questions. And again, thank you, Mr. Thomas, for responding to each and every one of our question. And as a conclusion, okay, we all know that nowadays we equip ourselves with degrees, we equip ourselves with diploma certificate, but it is merely not enough to make ourselves more challengeable and also preparable for the industry that we are going to face onwards on the industry levels. Okay, so we need to equip ourselves, just as Mr. Thomas said, we need to equip ourselves with extra certificates, extra knowledge, extra skills and technical skills, right? So please, again, everyone, don't forget to fill in the attendance form.
to make sure that your attendance is being recorded on the Google Forms. Okay, again, please do not forget to fill in the Google Forms for your attendance for this live talk on this very morning, for this Saturday morning. Okay. We are still short on numbers on the attendance of the students. Okay, everyone, don't forget to fill in the attendance. Okay, all right. So thank you very much again to Mr. Thomas for the interesting and remarkable talk. So as a closure to our live talk today, thank you all for your active participation in this talk event. And I hope that everyone enjoyed the program. Have a great weekend, everyone, and bye-bye, okay? Thank you for your participation in this talk. Thank you again, Mr. Thomas. Okay, thank you, Mr. Jeffster, for the invitation. So if there is not any question, I'm still waiting for any question, actually. Yes. Yeah. But thank you for the invitation. Yeah, don't worry, Mr. Thomas. Just now we already you already shown to the students on the contact person or the contact numbers where they can reach to certain people if they want to know more about your courses in your industry. Okay, so if there's no more question, okay. Okay, we have one of our students, Noel, okay? So he already participated in one of Mr. Thomas' ICT courses, okay? So maybe Noel, okay, can share the experience, share your thoughts, and also share what you have learned and gained from Mr. Thomas' industry to your friends later on. Okay, because due to the experience that you have already get from Mr. Thomas, okay, we can introduce and ask all of our friends to make themselves active in getting an extra knowledge and extra added skills for them to prepare on the industry level ahead. Hi, Miss. Hi, Mr. Thomas. I'm sending this off the TikTok. Yeah, so we are very, very we are very thankful for you because you are willing to give free talk to the student. And then for all of the student, I hope. Hope you all can get use it because in IT field, it is the advancement of technology is always changing. So it is important for us to upgrade our skills because it is needed by the industry. The one that you learn in university alone, as in your diploma and in your bachelor, is actually not enough. So whatever shared by Mr. Thomas today is actually some of the courses that is suggested by the government to be taken by all of the Malaysians so that our Malaysians is also have a upgraded knowledge about all of this technology. So yeah, only I just want to and highlight that part. Okay, so once again, thank you again, Mr. Thomas, for sharing that info to all of the students here.